Gaya boleh tampil mewah, Syahrini dicemooh gegara sok Inggris. Masih dia datang. Dapur berita artis terkini. Jester. Hai guys, semoga kabar Anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel ini. Seolah tak pernah absen jadi bahan cemoohan pembencinya di media sosial. Tak hanya unggahan fotonya yang mendapat hujatan, rupanya caption perempuan yang dijuluki Inces ini sempat menjadi cibiran. Lantaran dirinya salah menulis ejaan pada tulisan kalimat berbahasa Inggrisnya pada unggahan foto di Instagramnya. Salam Jum'ah Mubarak everyone, don't forget me in your prayers, may Allah Ta'ala bless you all. Tulis caption Syahrini yang diunggahnya di Instagram at Princess Syahrini. Dalam foto Princess Syahrini tampil dengan outfit mewah berupa jaket kulit dipadu dengan aksesoris jam, cincin, dan gelang berlian yang harganya fantastis. Selain mengomentari tampilannya, netizen juga dibuat salah fokus dengan tulisan caption dari istri Reino Barat tersebut. Alasannya Syahrini selalu mengetik kata prayers menjadi payers. Pakai bahasa Indonesia aja masih belepotan, celetuk netizen. Kurang satu huruf udah beda arti, timpal netizen lain. Sadar unggahannya jadi serangan haters, Syahrini kemudian membatasi kiriman komentar. Hanya 8 netizen yang muncul di kolom komentar unggahannya tersebut. Syahrini bagikan kabar bahagia, aku tak sabar gendong bayi. Syahrini membagikan kabar bahagia melalui akun Instagramnya @princesssyahrini. Lewat postingan Instagram story, istri Reino Barak itu membagikan potret bayi mungil yang sedang digendongan adiknya, Aisyah Rani. Cantiknya baby RM, masya Allah, ujar Syahrini. Syahrini menyebut sudah tak sabar ingin bertemu keponakannya itu. Ia pun ingin segera menggendong bayi mungil tersebut. Onti Inces gak sabar mau gendong, mau ketemu, lanjutnya sambil menandai akun sang adik. Manajer sekaligus adik Syahrini, Aisyah Rani, diketahui baru melahirkan anak ketiga tepat di hari kemerdekaan Indonesia ke-77 pada 17 Agustus 2022. Momen kelahiran anak ketiganya yang berjenis kelamin perempuan itu diungkapkan Aisyah Rani pada unggahannya di akun Instagram. Telah lahir dengan selamat dan dalam keadaan sehat tidak kurang suatu apapun, putri buah hati kami pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 pukul 6.41 pagi tadi dengan BB 2,85 kg panjang 47 cm, ungkap Aisyah Rani. Adik Syahrini itu berharap agar kehadiran putrinya akan menjadi berkah bagi keluarga. Ia juga memanjatkan doa terbaik untuk putrinya yang berinisial RM itu. Semoga kehadirannya selalu membawa keberkahan bagi keluarga kami, menjadi anak yang soleha berbakti pada orang tua, tutur Aisyah Rani. Taat kepada agamanya berguna untuk keluarga dan menjadi manusia yang bermanfaat untuk orang lain, serta berguna juga untuk nusa dan bangsanya, tandasnya. Diam-diam Syahrini naik, Inces tak terdapat di pintas Reino. Emes! Syahrini tampaknya tetap berpiar meskipun menjalani pernikahan yang belum dikaruniai berhati. Imbas postingan Syahrini tak diam-diam, menilai Syahrini tengah hamil. Pasalnya Inces tidak menyukai kegiatan, apa yang dilakukannya bersama Reino Barat.
Dan ini diketahui dengan dengan memotret aktivitas dirinya dan dirinya saat berbelanja. Belanja melalui Instagram juga kita. Belanja melalui akun Instagram pribadinya. Dan ini menunjukkan sederet kebutuhan bayi mulai dari selimut, pakaian hangat hingga perlengkapan tidur. Aktivitas Syahrini pun menjadi sorotan terutama bagi fans. Isu Syahrini hamil memang masih sering menyeruak di tengah publik hingga saat ini. Syahrini disebut-sebut sengaja menyembunyikan kehamilannya karena sudah 3 tahun menikah pasangan artis ini belum sampai di karirnya yang nyaman. Bila kurang negara itu akhirnya tentu menikah perhatian juga. Berang-berang bayi yang ditunjukkan oleh Syahrini tersebut terlihat begitu menggemaskan dengan motif beruang dan warna coklat tua. Reino Barat juga tampak antusias berbelanja kebutuhan bayi dengan memilih dan menyentuh sejumlah barang bermotif menggemaskan. Gemas tambah Inces. Setelah ditelusuri lebih jauh, rupanya Inces membeli semua perlengkapan itu karena keponakan barunya. Sebentar lagi menyambut kehadiran anggota keluarga baru, jenis kelamin calon keponakan Syahrini dan Reino Barat sebelumnya juga sudah diungkap. Sekaligus merayakan ulang tahunnya dengan mengadakan pesta meriah, Aisyah Rani bersama keluarga besar mengumumkan jenis kelamin dari calon buah hati mereka. Suasana perayaan ulang tahun sekaligus gender review itu pun terekam lewat undang story dari penyanyi senior Melly Guslow. Yeay, the bigger rest of Inches. Tak bisa ikut bergabung untuk memuliakan acara sang adik, Inces pun mengungkap kerinduan pada kerabat dan keluarganya di Indonesia. Ah, kangen banget jemaah, tambah Syahrini. Sebelumnya, tampilan adiknya itu pun memancing reaksi Syahrini yang kini diketahui juga sedang mengharapkan momongan bersama Reino Barat. Sudah lebih dari 3 tahun menjalin hubungan rumah tangga dengan Reino, Inces akhirnya diketahui memang sedang gencarnya mengupayakan kehadiran hubungan. Selain usia keduanya yang sudah semakin bertambah, kehadiran berarti tentunya menjadi hal yang paling ditunggu untuk semua pasangan suami istri. Barang-barang bayi yang ditunjukkan sebelumnya itu ternyata ditunjukkan bagi calon ponakan dari Inces. Menanti lahirnya ponakan baru tulis Inces. Isu bahwa Syahrini hamil memang sudah lama tersebar. Syahrini dan Reino Barat memang sudah cukup lama membina rumah tangga. Tak aneh jika banyak yang berharap dan mendoakan pasangan ini agar segera mendapatkan momongan.